Lia, Lia. Udah masuk. Lia pai. Sama nai. Udah. Udah masuk, kok udah. Lia. Nyimak nama lu, licin lu. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya. Oke, di video kali ini saya bersama dengan mam-mam tua saya. Kita orang nak masak ayam panso. Ini kita sudah potong tadi ayam. Amat tak, memang macam tu tak Lila. Kita nak buat panso, tengok sini. Ni ada buluh, harga pun RM12. Sama. Dan juga kita akan buat BBQ kepak ayam sini. Tadi sudah masukkan garam ya. Garam dengan Ajinomoto. Tuh dah tadi ni? Dah. Okey. Berap ni? Segalakan. Ni perut tadi deh. Dan nenek ciut. Halo nenek. Nah, ini campurkan sekali dengan perut ya. Perut ayam. Kita cuma guna garam dengan Ajinomoto sajalah. Darah ada nih. Campur. Ini darah ni. Cukup masih ni. Pergi. Gaknya saya kau pilih. Iya itu. Saya merasa. Mas, kucing dah. Dah. Kucing dah. Ini ada temu ke mana? Temu ni. Tu guru kan? Ya. Berkuangnya kan? Berkuang main sport. Okay, kita masukkan dalam buluh. Cukup kah titik? Cukup lah naik. Saya ku memang tak pakai. Saya ruas. Nang kalau penuh dah. Nggak banyak pedih. Kurang. Beli air lagi. Gini. Ini udah bergaul, wah, sih, udah dikut. RM12. Ya. Mula mulai support. RM5, bisik RM4. Tanya RM8, RM6, RM10, untuk last RM12. Ya. Itu saya. Alah lang ke ni? Pujuk banyak ni. Tambah naik baru. Yang membiak ini. Ya, dah. Dah pai, mungkin enggak pai kan. Oke, seterusnya ni saya buat sebab kerja dulu. Oke, okay. Ini kita nak buat BBQ kepak ayam. Tadi itu ayam panso, saya sudah menggunakan samboy. Sos tiram ni bicin. Bicin ni. Garam dengan Ajinomoto. Masukkan ni dah dulu rasa dia. Okay. Kita masukkan samboy untuk kala warna ya. Kita masukkan lagi teh. Okay, masukkan Ajinomoto dan garam. Okay, cukuplah. Kita gaulkan.
Okey. Ini saja. Tinggal kita bakar ataupun panggang dia ya. Lepas ni. Alang guys. Alang guys. Banyak. Itu nyapa gambar. Kayak gambar. Tapi nyapa gambar. Berarti kita tahu. Nyapa guys. Ini ada nyapa kan? Nyapa Okay, ini dia tadi kepak ayam sudah masak, sudah siap. Dan inilah rupa dia tadi. Dan juga saya sudah buat punya sambal. Tinggal kita makan je nanti. Nah, ini sambal simpan je. Sambal kicap. Saya campur dengan cili padi, kicap manis, garam, ajinomoto dan juga bawang. Kita tunggu ayam pansuh lagi, belum masak lagi sepenuhnya. Kita biarkan lagi lama lah. Yang kepak ni sudah siap, tinggal kita hidangkan lagi. Jika sebelum tu jangan lupa like, share, komen, subscribe channel saya seperti biasa. Dan terima kasih kepada yang sentiasa support saya selama ini, okay? Dan kalau ada yang tersalah cakap, tersalah tersilap tak apa apa tu kemudian punya komen tak balas, saya minta maaf lah kalau tersalah tak nampak cakap. Okay, kita akan jumpa lagi sekejap ni. Kita tunggu ayam pansuh terus masak. Sudah masak sebenarnya tapi kita kena tunggu lama lagi lah baru rasa dia akan lebih sedap lagi kalau makan macam tu. Okay, ini ayam tadi sudah masak sebenarnya. Dan sekarang saya akan masukkan dan saya simpan dalam bekas ya. Kita nak angkat. Kakak. Beri ku suduknya kena. Dah lebih matang. Okay, mana nak apa-apa? Ye ye ye. Kok merasa dia dulu guys. Berpeluh saya ini. Cuci suap dulu. Ini kuat. Mas ngantuk. Mas. Ketabanannya mah ya? Manis. Ya, kalau masak dalam mulut ni kena lebih masin sikit baru sedap rasa dia. Sedap bau. Okey dah. Okeylah, sampai di sini saja untuk video saya kali ini. Okey, ini sedia untuk saya kita hidangkan dan akan makan bersama lah nanti, okey. Tentu seperti biasa nanti kita akan jumpa lagi. Bye bye, terima kasih.